Oke okay guys, sekarang kita akan belajar bahasa pemrograman Java. Di sini kita akan menggunakan aplikasi bernama Internet ID. Kalian bisa download di Google Drive Village. Ini yang pertama, Internet ID. Lalu kalian tinggal pilih download yang community, kalau dari download kita buka aja hasilnya. Kalau sudah dibuka, tapi ini sebelumnya kan harus mempunyai JDK dulu ya, kalau nggak bisa bakal susah. Lalu kalian ke cara membuat membuat project, di sini ada mencet file lalu klik new, lalu klik project. Saya akan pilih Java, lalu klik next. Project name di sini karena kita akan berikutnya akan membahas video tentang soal dari tugas algoritma. Saya akan beri nama tugas algo. Sudah, ini yang di bawah ini tempat penyimpanan kreativitas. Sesuaikan lalu klik finish. Copy this email. Kalau sudah, kalian di bagian project kalian klik panah kanan yang di samping tugas algo, pilih SRC. Di sini kalian klik kanan lalu klik paket. Paket ini bisa dibilang subfolder. Di sini kita buat. Sebenarnya harusnya pakai .com itu atau nama domainnya, tapi di sini kita langsung aja nama biasa, lalu nama tugas semester 1. Ya, di nama ini nggak boleh pakai spasi, harus 1. Oh, di sini di bagian paket ini kita klik kanan lalu klik Java class. Lalu dibuat di sini project atau codingan Java yang akan kalian buat. Misalnya sini kita akan buat kalau sudah klik enter. Nah, jadi deh di sini kita tulis codingan kalian, isi codingan kalian. Mungkin segitu aja pengenalan tentang Java. Menggunakan IntelliJ ID. Sekian, terima kasih.